Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Di vlog kali ini aku lagi jalan-jalan di Munggul Park, tepatnya di Desa Ngatak, Belanggu, Klaten, sebelah utara stasiun Belanggu ya. Nah ini banyak banget adik-adik, teman-teman, permainannya, penasaran? Jangan kemana-mana ya, jangan lupa subscribe. Ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Jadi pintunya hanya ada satu. Dan untuk teman-teman ingin beli tiket wahana, teman-teman bisa langsung ke pos ini. Kita mulai dari sini. Ini adalah taman mini, taman untuk anak-anak bisa bermain sepuasnya. Ada bola, ada kuda-kudaan. Tempatnya bersih dan luas. Juga ada tempat duduknya, kita bisa istirahat sambil memantau anak-anak. Kalau yang ini taman kelinci guys, tempatnya bersebelahan sama taman mini. Lanjut guys, kita ke jet coaster atau bahasa gaulnya ulat ijo. Ini harga tiketnya Rp15.000 untuk satu orang. Teman-teman, adik-adik kalau takut jangan naik ya, ini bisa berbahaya. Oke, kita tinggalin aja si ulat ijo. Oke, kita langsung ke biang lala. Harga tiketnya Rp10.000. Adik-adik, jika takut ketinggian, adik-adik bisa coba naik kereta mini. Ini harga tiketnya juga Rp10.000 untuk satu orang. Nah, adik-adik juga bisa coba gajah terbang ini, lucu loh. Ini harga tiketnya juga Rp10.000 untuk satu orang. Wow, ada helikopter juga. Ini harga tiketnya Rp10.000 guys. Asik kan? Saking asiknya, anakku lesotan di tanah guys. Oke guys, lanjut lagi. Kita menuju ke kora-kora alias perahu. Ini perahunya. Pelan-pelan guys, tapi semakin lama semakin kenceng, meninggi. Ih, takut. Wow guys, tinggi banget. Teman-teman kalau mau naik, kalau takut jangan naik ya, cukup melihat saja seperti saya. Oke guys, yang berlayar semoga sampai ke tujuan. Aku mau ke Istana Balon. Nah, ini dia Istana Balonku. Ini harga tiketnya juga Rp10.000 guys. Lanjut, kita ke trampolin. Ini tiket masuknya juga Rp10.000 guys. Nah, kalau yang itu adalah pendopo guys. Bisa musola, bisa untuk tempat istirahat.
Oh iya, di sini juga ada restorannya, guys. Teman-teman kalau lapar bisa langsung capcus. Ini banyak sekali menunya, tinggal pilih. Oke guys, sampai di sini dulu ya vlog dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. See you next video.